Halo semuanya, Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Jumpa lagi dengan aku, Tias Erlinda. Ya, kali ini seperti yang udah kalian lihat ya teman-teman, ini udah ada sawi hijau, ada sawi putih, ada kacang-kacang hijau, ada kacang panjang, ada kelapa parut. Langsung aja aku mau potongin kacang panjangnya. Ini mau bikin urap ya, sama sayur bobor. Jadi ini bumbunya sama-sama ada kencurnya guys. Udah ada 2 orang yang request buat masak ini, ya udah oke lah gitu. Jangan lupa ya, klik like, comment dan subscribe. Tonton terus videonya sampai selesai. Oke teman-teman, kayaknya ini nanti lauknya beli aja dan ini bikin sayurannya aja ya. Jadi di sini itu setiap pagi udah ada sayur lewat ya. Maksudnya itu penjual sayur setiap hari udah ada yang lewat. Cuman ada hari Jumat kalau nggak salah liburnya. Udah ada penjual sayur yang lewat 2 ya setiap harinya. Jadi kalau untuk sayur gak bingung kalau mau belanja, gak harus mesti ke pasar kayak gitu. Ini aku bagi 2 kacang panjangnya buat sayur bobornya sama bikin urap. Dan kalau untuk kecambahnya, ini udah ada kecambah kacang hijau buat urap. Satunya lagi ada kecambah kedelai ya buat sayur bobornya. Lanjut, sekarang aku mau potong-potong ini. Ada sawi putih. Sawi putihnya ini mau aku bikin urapnya ya. Jadi aku petikin kayak gini biar kelihatan ada uletnya atau enggak. Biasanya tuh suka ada kayak gini teman-teman, tapi kali ini tuh bersih. Aku potong seperti ini karena tinggal sedikit, ya udah semuanya aja. Tadinya mau yang setengah-setengah ya kecambahnya, akhirnya aku semuain aja, semua aku masak. Aku pikir juga biar jadinya banyak, soalnya saudara aku, keluarga aku tuh banyak teman-teman. Dan ini lanjut aku mau cuci dulu, karena itu airnya udah mendidih. Tadi aku udah ngerebus air ya, buat rebus sayuran buat urapnya. Sebelumnya aku cuci, baru aku masukkan ke dalam air yang udah mendidih.
Dan untuk urapnya aku mau kasih mentimun, ini ada satu buah, aku kupas aja dulu. Lalu aku mau potong-potong kecil gitu, mau aku jadikan satu sama urap. Bereskan sampahnya dulu biar agak longgar tempatnya. Lanjut, ini aku mau motongin sawi hijaunya. Sawi hijau ini mau aku kasih sedikit ke urap dan sisanya yang lebih banyak ke sayur bobor. Mau aku potong-potong dan bagian ujungnya paling bawah aku buang aja. Ini jadinya lumayan lebih banyak satu ikatnya itu teman-teman, isinya banyak. Selesai aku potong sawi hijau, sambil aku aduk-aduk itu sayuran yang lagi aku rebus. Dan ini mentimunnya mau aku cuci dulu. Setelah aku cuci, aku potongnya kayak gini ya teman-teman. Seharusnya itu kayak dicacah gitu, cuman aku takut pisaunya tajam. Seperti ini harusnya. Oke, ini udah mendidih, udah empuk juga ya kayaknya. Nah ini udah ada kelapa parut ya, jadi belinya itu udah diparut kayak gini. Mau aku bagi jadi dua nanti, buat urap sama buat santan sayur boburnya. Kali ini aku mau bikin bumbu yang buat urap dulu. Simple aja, ada cabai rawit, cabai merah besar 1 sama kencur dan bawang putih. Ya, setelah aku kupas kencur sama bawang putihnya, lalu cabenya aku petikin dan aku potong-potong ya semuanya, jadi biar pas aku ngalusinnya lebih gampang. Sekarang aku ambil cobek sama ulekan,
Dan sebelumnya jangan lupa untuk dicuci dulu ya. Kalau udah dicuci, tambahkan garam secukupnya sama penyedap rasa secukupnya juga. Langsung aja aku mau aluskan. Setelah bumbunya udah halus seperti ini, aku ambil dari setengahnya ini ya, kelapa yang udah diparut. Jadi yang setengahnya lagi buat santan nanti. Aduk-aduk aja, campur biar merata ya, kelapa parut sama bumbunya yang udah dihaluskan barusan. Seperti ini. Dan ini kayaknya lumayan pedes. Setelah itu, ini aku mau cuci sayurannya buat sayur bobornya. Sawi hijau, kacang sama kecambah. Cuci aja dulu sebelum dimasak ya. Dan untuk sayuran urapnya tadi udah aku angkat karena udah empuk dan udah mendidih ya airnya, jadi udah mateng. Sudah aku sisihkan. Sekarang lanjut mau bikin sayurnya, sayur bobor. Untuk sayur bobornya tadi udah masak air buat kuahnya, dan sayuran yang udah aku cuci langsung aja aku masukkan semua ya. Untuk bumbu urapnya ini aku mau pindah tempat soalnya mau bikin bumbu buat sayur bobornya, dan ini bumbu urapnya nanti tinggal ditumis aja dan dicampur sama semua sayurannya. Kita siapkan bumbu buat sayur bobor, yaitu bawang putih sama kencur, lalu kemiri ya. Kita ulek jadi satu, kita haluskan. Sebelumnya ini kecambah sama kacangnya aku masukkan dulu jadi satu sama sawi hijau yang aku rebus itu buat masak sayur bobornya. Dan ini kupas bawang putih sama kencurnya, jangan lupa untuk dicuci dulu sebelum dihaluskan. Seperti biasa, tambahkan garam dan penyedap rasa secukupnya, lalu aku ulek.
Selesai dihaluskan, sekarang mau aku masukkan ke dalam sayurannya. Seperti ini, aku kasih air panas yang udah mendidih itu. Langsung aku masukkan ke dalam sayuran yang aku rebus. Kalau udah mendidih, tinggal masukkan santannya. Tapi sekarang kita bikin santannya dulu, yaitu kelapa parut ya. Aku saring kayak gini, kasih air. Oke, santannya ini udah jadi. Dan itu tadi sayurnya itu udah mendidih. Aku matikan dulu kompornya. Nah, sekarang aku mau nyalakan lagi, lalu santannya kita masukkan. Setelah santan, kita kasih bumbu penyedap rasa, yaitu magic seperti biasa. Jangan lupa tambahkan garam kalau kurang asin ya. Diicipin dulu, tapi ini karena lagi puasa jadi nggak bisa icipin ya guys. Diaduk-aduk biar bumbunya itu tercampur merata. Dan ini tuh sepertinya udah matang ya. Untuk sayur bobor udah matang, lanjut kita mau bikin bumbu urap di sini. Mau aku tumis bumbunya yang udah aku bikin tadi dengan minyak sedikit saja, biar nggak cepet basi ya. Karena kalau namanya kelapa parut itu cepet banget rasanya berubah, jadi nggak enak. Tapi kalau sebelumnya kita masak seperti ini, enggak ya. Pasti enak-enak aja sampai sore nanti. Kita harus oseng-oseng kayak gini ya guys, biar nggak gosong. Soalnya kan minyaknya sedikit. Kalau udah sedikit kecoklatan bumbunya, baru sayurannya aku masukkan seperti ini. Dan dicampur aja ya, bumbu sama semua sayurannya. Oke, tadi sayur bobornya udah mateng dan sekarang urapnya juga udah jadi. Terima kasih yang udah tonton video aku kali ini. Jangan lupa like, komen, dan subscribe. Sampai jumpa kembali di video selanjutnya. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.